وَإِنَّا إِلَيْهِ إِنَّا رَاجِعُونَ. لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kita kirim hadiah Fatihah buat beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada Mbah Yai di alam barzah. Semoga seluruh amal-amal baik beliau menjadi bekal yang sangat bisa dinikmati beliau di alam barzah, termasuk adalah pondok pesantren Darul Hasaniyah dan para santri-santri yang insya Allah yang soleh-soleh dan solehah-solehah. Ilah hudratul wa syekhina murabbil alamin Muhammad Nasiruddin Qadil al-Hajj. Al-Fatihah. Pak Nasir niki nggih insyaallah murid sing murid Mbah Mun sing paling dibanggakan, paling rak daerah niki, paling rak daerah niki ini Mbah Nasir yang paling dibanggakan nggih keranten murid akeh dadi ketinggal berkahipun. Masyaallah Pak Nasir, alhamdulillah. Padahal biyen niku mriki nggih nyembahku ngono ae. Ciwian kula lho nggih. Kula ngertos mbah sinten. Mbah SRI gitu. Nggih, biyen niku mbah kota, Pak. Saiki dadi koyo ngene nggon. Niki panggonan alhamdulillah kula semrap ya, Mbak. Kitab-kitab sing dikhatamaken kata. Nggih, hampir tahun paling ora 10 kitab. Gede-gede, ya cilik-cilik gede-gede. Niki nggih panggonan niki. Asale mbahku Woro Dewi. Nikilah berkait yang alim, berkait wali. Saiki gak digawe muga langsung mutuk ya. Kayak munggah, kayak munggah. Kan tambah belajar, tambah tenanan ini kan. Nanti malah futuh ya. Kayak Ki Nasir, Nasir Senori ngalim itu ya. Dene tahu gak munggah ping loro ning sekolahane Ki Esah. Sing cerita iki Pak Zaini Mansur. Wis bareng tok Mekah, iso tok Mekah ya. Mulai ngalime koyo ngono ya. Terus berkae gak munggah. Ya. Aman makso-makso munggah ngerpek-ngerpek lah ya. Aduh nasib ya. Oh, nah aku gue cekelan. Nah aku semua tuh ketinggalan juga nasib. Aku berusaha gak kecoret. Aku pernah saya serapa menunggu puara nih. Jadi caranya aku ini terus sehingga tak watasi aku anggil orang yang tak takon misdo prawo tak kebohon tak takon siapa hukuman itu ada caranya jadi takon apa takon ini kan nispul ini ayo mulain ojo ojo bisa takon. Oh, itu apa rahasianya? Jadi gurunya terus agak kancane takoni dindi sing tau urun ngilmu, nah itu guru. Jadi mulanya terus buang itu dikon mulianu kancane kon sapondok, sebab si jake mesti tau takon dindi wong sing tau ku takoni itu kodok karo guru mulai ngene itu lah ada tukaran karo kancane ini jadi guru ini putranya kiai ojo rumongso jadi guru ini kalau itu sini ya, kalau tangkat ini kok sang isim kan aku kok bapak lomcong kenek mondok nek jadi nek dadi gurune murite kiaimu aja rumangsa dadi gurune dadi umpama
mana kula kalih sinten senajan kula sarang ya kula murite Gus Yasin kula nggih murite Gus Idror boten kok gurune dan seterusnya. Iki pesane Mbah Nasir, Mbah Nasir king sinten ke Mbah Kotir. Ini merupakan anugerah bahasa yang beda. Wong umroh wong haji lho, bahasa Indonesia kadang ora iso. Ini bahasa Jawa to, bahasa Madura to iso tuku mare-mare. Dan di cerita hadasana mertua ku Mbah Nasir. Wah, wah. Jadi Mbah Nasir, dia ini kono mas wong iku ora iso bahasa Indonesia. Bahasa ne Jawa. Lah wong Arab iku iso bahasa ana dijadi dene gak iso. Nah terus omongan mbek wong Arab. Dene gregeten nek ente macam-macam hada ya tak hada aku. Jadi hada tak hada. Iki maksud e piye? Ya. Dengan isyarah Allah, paham ya? Sudah banyak orang-orang yang dipekerjakan oleh orang Saudi, Bangladesh, Pakistan, India. Terus banyak menguasai bahasa. Nanti praktek bahasa Arab mereka ngaji gak ngelang sing susah itu ya. Mbah Yai Nasir mulai mondok yaitu ketika usia kurang lebih 9 tahun waktu itu. Bayangkan usia 9 tahun. Ya. Itu mondoknya ketika orang tuanya yaitu Mbah Haji Abdul Qadir mengantarkan kakaknya Mbah Nasir namanya Pak Khairul Huda. Ya, mondok di Sarang ikut dari rumah sudah ada niatan untuk mondok. Bajunya beliau, baju kecil-kecil itu dimasukkan di karung berasnya kakaknya. Dilebokno omah wis dilebokno ning karung beras. Dipendem ning beras. Ya, ketika sampai di pondok merayu orang tuanya, "Pak, aku pengen mondok." "Ojo, mun ewu iki jek cilik, nggih. Ning omah wae sik. Mboten pokoke pengen mondok. Moh kula pengen mondok, nggih." Mbah Yai enggak, nggih. Mbah Yai wong tuane urung tega, Mbah Yai gegeri mondok. Nah, ini bisa kita ambil. Artinya apa? Mondok itu suatu yang mulia. Beli ketika usia 9 tahun, akhirnya mondok dititipkan sama teman bapaknya di kampung termasuk untuk mengawasinya. Ya, Mbah Nasir akhirnya dengan ikhlas dilepas oleh orang tuanya usia kurang lebih 9 tahun mondok. Ya, sampai usia berapa? Kurang lebih mondok itu sampai usia 18 tahun. Kisaran 10 tahun lebih. Ya, ketika usia 17 tahun sudah menjadi guru madrasah Syariah Syafi'iyah. Ketika usia 17 tahun, ya sudah menjadi guru. Ya, karena memang dari kecil sudah hobi menghafal nadhoman-nadhoman dari kecil. Kita budayakan ziarah ke Mbah Yai, kita gelarkan lagi. Jangan sampai kita melupakan jasa-jasa beliau. Jangan sampai kita terlena dengan aktivitas kita, tapi kita akhirnya jauh dengan Mbah Yai. Jauh bukan berarti kita, apa namanya, fisik kita jauh dengan beliau. Beliau ada di sini, ya beliau ada di sini, di Al-Hasaniyah. Tapi kalau kita tidak pernah hadir, tidak pernah sowan di makbarnya, berarti kita sudah ada hijab, ada penutup antara kita dengan oasis kita. Sangat miris kalau terjadi hal yang seperti itu.